Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Iki Harsan. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman YouTube untuk melihat burung gagak di habitat alam. Jadi di tempat ini banyak sekali ya burung gagaknya kalau kita pas beruntung. Jadi kadang ada puluhan ya. Nah, ikuti saja ya seperti apa ya habitat alamnya. Jadi ini saya di hutan mangrove. Nah, itu tadi ada ya terbang ya. Mungkin kalau teman-teman bisa ngelihat tadi ada satu. Ini saya sekarang jalan lagi. Nah, sebelah sana pun ada ya. Nah, itu. Nah, ini burung gagak. Nah, terlihat lebih dekat lagi. Nah, dia terbang ya. Jadi saya nggak bisa lebih dekat lagi ya, karena memang tidak memungkinkan. Jadi kalau kita dekatin, dia pasti terbang. Nah, di bawah juga ada lagi ya. Jadi maaf ya, tempatnya ini kotor sekali karena ini di aliran muara. Jadi ketika air surut meninggalkan sampah. Nah, itu terbang-terbang ya. Itu tadi gagak ya, ada tiga ya. Jadi untuk jenisnya sendiri saya kurang begitu tahu ya. Cuman di sini nyebutnya hanya burung gagak gitu saja. Ini biasanya ada lagi nih. Jadi kita cari-cari ya. Jadi ini sebenarnya nggak hanya burung gagak saja, banyak jenis burung lain juga. Nah, itu di depan saya. Nah, ini kita perdekat ya, atau di zoom ya. Nah, ini gagak. Nah, dia terbang ya. Sekarang kita cari lagi ya, seperti apa ya. Ini banyak sekali di sini nih. Nah, bisa dilihat, kalian bisa dengar ya suaranya ya kalau teman-teman ya. Ini banyak sekali gagaknya di sini. Nah, itu ada burung cangak ya. Nah, itu ada lagi terbang lagi burung cangak. Nah, itu tuh, di depan saya itu banyak sekali gagaknya. Ini saya zoom ya. Nah, ini nih ya. Ini ada berapa? Ada 4 ya. Ini maaf kameranya goyang-goyang. Itu ada 4 ya, bisa dilihat. Jadi yang saya lihat ini jenisnya sama semua. Ini kalau saya mendekat lagi dia pasti terbang. Nanti coba ya mendekat ya. Nah, sebelum lanjut lihat videonya jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya ya. Jadi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Harsan Channel. Nah, ini saya coba mendekat ya. Nah, itu udah pada terbang-terbang dia. Karena nggak bisa lebih dekat lagi. Ini kalau waktu, nah itu di atas saya pun ada ya. Ini teman-teman bisa ngeliat nggak ya. Ini banyak sekali nih. Nah, ini ada lagi nih. Ini ada dua gagak. Nah, yang di ujung sana juga ada lagi ya. Nah, ini nih. Ini ada tiga. Nah, yang sebelah sini juga ada nih. Tuh. Nah, ini satu ya. Nah, ini juga nih. Ini tertutup batangnya ada dua nih. Nah, ini nih. Ini banyak sekali gagak di sini ya. Terutama di pagi hari dan sore hari. Wih, itu terbang tuh. Ini coba saya mendekat pelan-pelan ya. Nah, ini kita zoom ya. Wih, dia langsung terbang ya. Nah, ini aja nih. Ini terhalang sama batang pohonnya ya. Ini masih banyak sekali soalnya. Ini saya ke depan juga nggak bisa nih. Ada tangkai ini harus merunduk dia. Ini cuman di bagian bawahnya nih.
kayak semacam aliran sungai ya, cuman kotor sekali. Ini saya balik lagi aja, coba cari ke tempat yang pertama. Jadi dia biasanya kalau kita tinggal atau dia posisi sepi, dia biasanya ngumpul kembali. Mana lagi ya? Jadi ini untuk lokasinya sendiri di Bali ya. Cuman tepatnya saya tidak menyebutkan ya, untuk menghindari perburuan. Udah mulai sepi ya. Mungkin karena saya bolak-balik di sini, mungkin dia menjauh ke tengah. Jadi ini kesana ini udah hutan mangrove semua ya. Nah, di ujung sana nih ada satu nih. Oh, ini sebelah sini nih. Nah, ini nih. Ini ada sendirian satu ya. Nah, kalau teman-teman bisa mendengarkan suaranya itu banyak sekali ya suara gagak ya. Ini kita jalan lagi, kembali lagi ke sana ya. Ini udah pada pergi ke tengah semua dia. Nah, mungkin sampai di sini saja ya. Karena gagaknya juga sudah menjauh, saya datang sini juga terlalu siang. Mungkin di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Harsan. Sampai ketemu di video selanjutnya.